Di pertandingan Premier League ada pertandingan antara Nottingham Forest versus Newcastle, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Newcastle dengan skor 1-2. Dua gol Newcastle diciptakan oleh Isak, dan Nottingham Forest hanya mampu membalas satu gol lewat Dennis. Dan ini dia update klasemen sementara Premier League. Gimana? Nomor berapa nih jagoan kalian? Tulis di komentar ya. Langsung kita geser aja ke Liga Prancis. Ada Olympique Lyon versus Nantes, di mana pertandingan ini berakhir imbang 1-1. Sayang sekali ya, padahal Nantes sempat memimpin lewat gol Owen Goal dari pemain Lyon, tapi pantan pemain Arsenal Alexander Lacazette mampu membawa Lyon menyamakan kedudukan. Dan ini adalah update klasemen dari Liga Prancis setelah pertandingan Lyon versus Nantes. Oke, kita geser ke Liga Serie A. Tadi malam ada match seru antara Atalanta versus Empoli, di mana pada pertandingan ini dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 2-1. Dan ini adalah update klasemen sementara dari Liga Serie A. Gimana nih menurut kalian? Udah tahu belum siapa yang kira-kira bakal keluar sebagai juara di Serie A? Apakah Napoli? Oke, setelah itu kita geser lagi ke Bundesliga. Dan ini adalah update klasemen sementara Liga Jerman.